Selamat malam. Malam. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan bediler semua. Klub Black Ant Papua Barat, kita mau memasuki daerah hutan. Pertama kali ini kita melaksanakan bermalam. Kita camping dalam hutan, yang perlu kita waspadai, jaga keamanan, tetap body system. Karena kita hutannya bukan hutan sembarangan, jadi kita tetap body system. Faktor keamanan, keamanan personil maupun keamanan material. Sebelum kita bergerak, ada yang sakit? Tidak. Kalau tidak ada, sebelum bergerak, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sip. Jos. Oh ya, betul. Sini, Pak. Sini ke sana aja, bisa enggak? Sini ke sana. Ah. Kok enggak om bukainya dari situ ke sini? Gak nyampe. Sudah, nyampe deh. Jakarta ini. 3.000 ya. 2.000. Mana mana? Mana mana? Belum ada ini. Itu 4.000. Di Arpu, tepatnya di sebelah kanan ini itu pantai dan di dalam sana itu hutan. Yang pasti jos banget. Nanti kita mau cari babi dengan rusa untuk malam ini, dan besoknya baru kita hunting pergam dan burung-burung lain yang pastinya burung-burung konsumsi. Mantap. Black on. Kopi itu dulu black. Kurang kalinya. Dia ambil kain itu gede. Kasbi, langsung di kasbi. Ya, panasnya. Cara bakarnya tidak seperti biasa. Iya. Berarti ini luar biasa ya? Biasanya di luar. Biasa di luar. Ini pasti masaknya jos ini. Berarti keseringan di dalam. Luar biasa, bos. Survival lah. Lama 3 hari. Iya. Coba kalau siapa? Cuma jadi ikut sini. Nuh, kalau cuma itu gini, gimana Nuh? Banyak kan Nuh, video? Nanti gue buat itu, jadi ini ya kok. Bully accept. Emang dapet singkong bang? Bang, ini itu singkong kan sih? Eh, mana tadi? Nah, ini. Di muka, di ini.
Mana kalau gini? Iya toh. Duduknya orang kita. Nih, rumah. Makanya tunggu Oke, sebelum berburu, pemanasan dulu. Bapak ini mukanya serius sekali. Gua baru bangun jadi. Baru bangun langsung latihan. Serong. Latihan serong. Sedang pengisian persiapan berburu. Ya itu ininya mantap ya. Nah. Ya, jadi di sini ada safe nut dengan Olof. Sebelum berburu latihan-latihan dulu. Mantap. Oke, mantap. Salah satu gua. Udah satu gua kayak tangga sih. Hah? Tangga. Akhirnya itu buah aja, kayak itu buah, kayak pas tangka itu. Ah tidak, cuma buahnya hanya tidak, buah dan itu. Baru buang atas. Ya? Itu sih, dua buah di atas baru. Baru buang kan? Itulah dua buah. Ini target sebentar dapat berapa banyak, Om? Ah itu tergantung rezeki. Tergantung rezeki ya? Iya, rezeki itu kan Tuhan yang kasih, jadi ya. Betul, betul. Nah, kalau saya paksakan rezeki. Jadi, jadi sebentar sudah siap sudah ini ya. Sudah siap. Mantap. Banyak burun tidak ada burun jalan ada apa? Terus tanya setumpukan besar. Waktu ini belakos itu belakang full. Mantap. Mantap. Karena sekarang lagi istirahat berburu, jadi waktunya minum kelapa dulu. Ini tidak bisa manjat. Ya, karena tidak bisa manjat ya. Masuk. Mantap. Ini kelapa milik Tuhan, Pak ya? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Karena karena lahan tanpa identitas. Masuk. Jadi itunya milik Tuhan. Oke, cukup. Kita ambil secukupnya, jadi tidak perlu lebih-lebih. Oke. Oke, ini kelapanya dia. Sendoknya dibuat dulu. Ya. Ini namanya sendok alami. Sendok alami. Buat dari apa yang ada? Yoi. Oke. Itu dia. Nah. Sangat segar.
Yang diminum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jos ya bang. Jos. Ini air kelapa ini kan menggantikan stamina. Ya. Yang sudah habis. Yang tubuh yang sudah. Kita keluarkan. Terkuras karena kita dari pagi bergerak terus sampai inti ya bang. Mobil terus sampai siang. Bro, jadi tetap mengganti stamina bang. Selamat minum. Oke, mantap. Mantap, Jos. Luar biasa. Luar biasa isinya. Ya, seginilah hasil yang kita dapat hari ini. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu tim yang belum pulang. Pasti mereka dapat juga. Ada punai. Yang pastinya semua yang bisa dikonsumsi ya, ya. Bukan hewan-hewan terlarang. Betul. Hewan konsumsi semua. Bukan hewan yang dilindungi.